Oke, hey, halo sobat sehat, jumpa lagi dengan kita berdua, saya Dr. Sung, dan di seberang saya ada Dr. <tuk> Dr. Hans. <tuk> ya, yeah. jadi kita pada kesempatan kali ini mau diskusi, mau bincang-bincang seputar susu. Oke, okay? tapi tonton setelah yang satu ini. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat bekatul beras merah, dapatkan hanya di boxsehat.com. Ya, Dokter Hans. Jadi yes. topik kita hari ini kita mau ngobrol tentang susu, Dokter Hans. Jadi uh, kita mau diskusi. Hmm. Sekarang zaman sekarang, ini kan susu banyak, dok. Yes, banyak banget. Banyak banget. Kalau mungkin waktu saya kecil dulu yang saya tahu cuma ada susu sapi. Dan susu kental manis Dan... pasti. Merek <laughs> itu sudah nggak ada ya? Udah nggak ada. Dulu, dulu beberapa waktu yang lalu waktu saya Hah? diwawancarai sama salah satu media televisi, dok. Hah? Uh, mereka ada satu isu ya bahwa saya lupa sekitar mungkin sekitar dua tahun yang lalu ya hmm. saya waktu itu masih iya beritanya waktu iya, itu dua tahun yang lalu, lalu pada waktu itu ternyata susu kental manis bukan susu kayaknya saya tahu itu udah udah kayak kayaknya kenapa kenapa baru tahu gitu loh maksud saya kayaknya okay. udah dari dulu gitu loh tapi kenapa mereka baru menyadari gitu loh baru menyadari bahwa susu kental manis ternyata bukan susu hmm. <laughs> gitu ya Terus apa maka, itu? makanya sekarang diganti namanya hanya kental manis dok jadi tanpa susu oke okay. gitu <laughs> tapi kita mau bahas bukan itu sih bukan sebenarnya. itu bukan itu bukan itu okay. nah yang saya mau bahas adalah yang kita mau bahas apa bedanya atau mana lebih bagus mm -hmm. susu yang animal base mm -hmm. atau yang plant based. Yeah. kalau animal based kan kita tahu ada susu sapi yeah. susu kambing mm -hmm. susu juga, kuda susu kuda ya ada ya mm -hmm. susu, susu kuda ada susu kuda mm -hmm. domba. Domba. domba 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 ada juga dom terus uh, bedanya dengan plant base bedanya sih mana yang lebih baik yeah. ya yeah. Yeah. ada susu soya susu almond mm -hmm. susu apa lagi oat mm -hmm lagi ya? Rice milk. Rice milk? Mm -mm. Ya, seperti itu. Kalau dokter Hans, pro yang mana ini dokter Hans? Sebetulnya menurut saya dua-duanya baik, dok ya. Dua-duanya dua baik. Dua-duanya baik. Uh, okay. Tidak, apa saya tidak menyebutkan salah satu itu lebih superior. Iya, mm -hmm. salah satu lebih dalam arti salah satu lebih oke okay, gitu ya. Mm -hmm. Salah satunya kurang gitu. Nah, mm -hmm. terus uh, sebetulnya kalau kita ngomong mengenai susu, ya mm -hmm. itu kan saya sendiri sih nyebut gini. Kalau kalau plant-based atau yang nabati. Nabati, ya. Yeah. Itu sebetulnya menurut saya bukan bukan susu. Yeah. Gitu, makanya kalau saya selalu... Uh, Cuman, Spell karena bentuknya seperti betul, susu, betul, betul, warna betul. betul. Putih, yes, ya. yes, makanya saya kalau spelling nih, kalau saya kalau ya, spelling benar -benar biasanya benar. nulis nulis di uh, caption atau hmm. di mana hmm. gitu ya. Kalau susu hewani ya, kita kan hmm. bilang kan milk, milk ya. Kalau yang susu nabati -L itu L K, ya. M L K, kalau yang susu nabati saya bilang milk. Ah, itu jadi bagaimana itu M Y ya? M Y L K, M -Y -L -K, K. gitu ya. Jadi uh, pakai bukan pakai. I, tapi pakai why gitu, hmm. karena sebetulnya it's not the real milk gitu. Itu kita bilang, kalau dulu dulu dok, kan masih yang zamannya kedelai, dok ya. Yeah. Soy ya, kan ngomongnya sari kedelai, dok. Sule, ya? dok, ya uh, uh. susu deli saya 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 waktu itu me mengenalnya bukan susu kedelai, dok. sari kedelai, dok. Oh, Pertu, sari kedelai. kedelai ya dan dan sebetulnya itu memang lebih tepat termnya ya dok ya kita bilang sari almond gitu yeah. ya bukan susu almond gitu karena yang di yang setahu saya sih mm -hmm. yang namanya susu itu nama uh, hewani okay. gitu yeah itu penyebutan sih hmm. ya, masuk akal. Penyebutan, penyebutan, penyebutan aja sih. gitu. Hmm. Nah, tapi kalau mengenai dokter tanya, yang mana yang lebih baik menurut saya dua-duanya ada ada sisi positifnya, hmm. ya. Dua-duanya pun juga ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Gitu. Ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu deh. Boleh. Menarik. Boleh, boleh, boleh. Susu dari animal Animal hmm. base. Animal base. Plusnya apa, minnya apa? Kan udah dong kalau kita coba bahas. Iya 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 iya. Jadi gini, kita kan tahu ya dari dokter sung juga udah sebutin ya animal base ada beberapa Hakim, sumber, beberapa ah, ya, sumber. Ya. Nah sebetulnya gini dok, kalau kan kita kayaknya juga udah pernah bahas ya waktu tempo hari bahwa susu sapi ada seorang profesor ya, mm -hmm. seorang profesor di Jepang gitu yang menyebutkan bahwa susu sapi bukan untuk anak manusia mm. gitu. Nah mungkin tidak sepenuhnya salah ya tidak sepenuhnya salah karena gini uh, memang kan manusia ini satu satunya ya yang mengkonsumsi susu ya dari sumber yang lain gitu ya Aduh. selain dari uh, selain dari induknya kan gitu dok <laughs> ya, ya, ya selain dari induknya gitu nah karena problemnya gini dok uh, yang saya juga banyak temui ya dok, banyak orang itu memang yang punya problem mm -hmm. dengan susu, sebetulnya tapi kalau menurut saya pribadi itu bukan problemnya bukan ada di, tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya karena manusianya, tidak gitu. sepenuhnya karena manusia. tidak Maksudnya sepenuhnya dimana? karena gini, karena kan kalau kita ngomong dari sisi manusianya dok, itu mm -hmm. kan uh, kita kan tahu ya, kalau susu itu kan memang ada suatu kandungan di dalamnya kan laktosa, yeah. laktosa itu kan gulanya susu gitu, yeah, nah betul. di dalam tubuh itu kan laktosa akan dipecah jadi galaktosa dan glukosa gitu kan, untuk di cerna di pencernaan kita gitu. Hmm, itu kan hmm, pakai hmm. enzim laktase. Hmm. Dan seiring bertambahnya usia, itu kan enzim laktase kita kan berkurang. Gitu yes. kita semua kan tahu itu ya. Jadi, Dalam arti uh, arahnya ke laktos intoleran. Betul. Jadi banyak orang itu yang punya masalah ya, punya masalah memang Uh, karena mereka kekurangan enzim laktase seiring ber mereka bertambah usia itu betul. sebabnya kenapa kok dulu waktu kecil mungkin kita konsumsi susu dalam jumlah yang agak banyak ya baik-baik saja baik-baik saja gitu tapi uh, suh gitu ya uh, waktu kita usianya udah sekitar 30-an gitu hmm. ditambah lagi dengan pola hidup yang kurang sehat gitu akhirnya kan enzim laktase ini semakin berkurang semakin berkurang Semakin berkurang berarti, berarti benar dong yang dikatakan profesor tersebut tidak sepenuhnya kan satu-satunya makhluk hidup yang minum susu oh, sampai betul, betul. usia dewasa betul Betul. Hanya manusia. Betul, 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 betul. <laughs> okay. Tapi maksudnya gini, tidak sepenuhnya benar juga karena okay. sebetulnya susu ini pun juga masih punya manfaat gitu. Yes. Dan tidak semua orang juga lactose intolerance. Yep. Gitu, lactose okay. intolerance. Cuma Biasa, kan, uh, hmm, gimana, dok? Susu ini sangat dibangga banggakan dok. Tidak sempurna kalau tidak ada susu. Oh iya, dulu, Dok, dulu, oh, dulu. zaman itu pasti itu pasti zaman-zaman kita masih SD. Betul, tapi masih banyak yang penonton kita zaman kolonial yang nonton. Oh, baik. Masih menganggap itu <laughs> <laughs> penyempurnaan ya. Penyempurnaan, penyempurnaan kesempurnaan ya. sempurna ya. kalau tidak ada susu Gak sempurna Iya 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 ya. ya mungkin ya inilah Tinggal nanti disesuaikan penyempurnanya pakai susu yang mana gitu Karena hmm, kita kan pakai mau bahas nih kalau sudah bahas Kalau sudah umur mm -hmm. Harus minum susu Supaya kalsiumnya terpenuhi Nah ini ini benar uh, Bener nggak? Menurut saya tidak Tidak Menurut saya tidak ya K Kalau tidak gini Susu itu ada kalsiumnya enggak di dosis? Oh ada Ada Ada, ada. ada. Apalagi dengan minum dua gelas susu <laughs> Bisa penuhi kalsium sehari? Ini bukan permen yang gitu dong ya Bukan <laughs> 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 Ini saya mewakili pertanyaan, bukan ya? Bukan permain susu itu, ya? Bukan, bukan ya? Oke. Okay. Jadi uh, gini, betul, kalau sekarang kita bawa termnya dulu, apakah susu mengandung kalsium? Itu dulu ya, yes. jadi jangan jangan ngomong dalam arti apakah kalsium dalam susu ini akan memberikan manfaat atau tidak gitu ya Aha. Kita hanya membahas ini su, mengenai ini, ini, ini susu sapi dulu ya, susu, susu, susu dari susu animal sapi, ya Ya, susu sapi ya, susu ya. Okay. yang kita kenal banyak kan susu sapi ini dong Satu cangkir susu sapi, ya one cup ya, one cup itu sekitar mili. Uh, 240 mili lah ya Kalau okay. kita bilang uh, ukuran liter lah. Betul, ya. betul, 240-250 mili itu itu kandungan hmm. kalsiumnya 300 miligram, sekitar 300 miligram ya tergantung dari sumbernya ya, maksudnya uh, ada yang whole whole milk mm -hmm. gitu, ada yang uh, low fat, ada yang difortifikasi juga kalsiumnya Di gitu, difortifikasi berarti ditambahkan, ditambahkan kalsiumnya. gitu ya, okay. ada yang high kalsium gitu, tapi secara in average mm -hmm. itu uh, satu cangkir itu 300 miligram. Nah, okay kebutuhan kalsium kita minimal itu kan satu hari seribu miligram, gitu ya minimal ya minimal 1000 itu. sampai 1400. Betul, dulu. ya tapi ya. kan tergantung dari gender, tergantung hmm. dari kalau ibu menyusui akan lebih banyak, ya, gitu kalau ibu saja. hamil akan lebih banyak, gitu ya tergantung dari kebutuhan. Tapi in average seperti itu hmm. yang yang saya mau uh, dalam arti saya jabarkan secara mm -hmm apa ya garis besar dulu dong yeah. gitu. nah berarti kalau 300 mg 2 cangkir 600 mg mm -hmm. gitu yeah, jadi cangkir kualitas bagus berarti satu hari setengah liter betul nah okay. berarti ya dalam arti kita mencukupi uh, 60 lah ya 60, 60 dari kebutuhan harian gitu cukup besar dong cukup besar yeah. gitu cukup besar dan uh, ini juga keunggulan dari Susu yang hewani, hmm. gitu. Karena nabati juga mengandung kalsium, tapi jumlahnya jauh lebih kecil. Oh. Jauh lebih kecil. Jauh lebih okay. kecil, oh. gitu. Jadi sudah terjawab. Yes. Di kurang lebih sekitar 300. Ya? 300, miligram 300 miligram per cangkir. Per cangkir. Per cangkir. Itu dengan yes. susu kualitas baik. Yes. Sekarang, bagaimana dengan kandungan lemaknya, kandungan karbohidratnya di dalam satu gelas susu? Nah. Ini menarik. Uh, tapi kita kan kalau bahas di sini terlalu panjang nih. Saya hmm. arahkan aja ke ke video kemarin yang saya buat. Okay. Ya, kebetulan baru kemarin saya posting gitu ya di di Instagram saya dan di YouTube uh, YouTube channel saya sendiri. Ya, mm -hmm. jadi itu saya jelaskan mengenai perbedaan dok perbedaan dari macam-macam susu nih. Jadi mm -hmm. buat sobat sehat yang mungkin tertarik untuk mengetahui kan soalnya kan susu di market dok ya, mau mm -hmm. supermarket, minimarket itu kan banyak banget dok, banyak <laughs> banget gitu ya. Jadi nggak ngomongin brand ya, ini jenisnya jenisnya jadi jenis, jenis susu, susu jenis ya. susu sapi sendiri pun ada berbagai macam maksudnya banget, begitu. Banget. ya jadi dalam arti kita kan ada pembagiannya itu berdasarkan ada yang prosesnya uh -huh. ada pembagiannya itu berdasarkan jumlah lemaknya itu yang paling umum dong. Okay. Gitu. Kalau berdasarkan prosesnya itu kan biasanya dibagi uh, antara pasurisasi uh -huh. ya dan UHT. UHT -huh. Oke, okay. ya itu Dan yang lebih lengkapnya, betul. Tonton di... Ya bisa tonton di uh, channel saya, ya hmm. YouTube saya Hans pra, ya okay. Hans pra, uh, atau di IG saya It's Hans Pra itu. Uh, jadi uh, saya bagi itu based on uh, prosesnya. Jadi mm -hmm. UHT dan pasteurisasi, gitu ya. Kalau berdasarkan uh, dan raw, ya. Yeah, tapi kalau okay. raw itu yang plan base ya, yang ya, plan enak. base gitu. Karena kalau raw yang uh, yang hewani Hewan kan nggak st nggak steril nanti yep, kan, yep, gitu. Yep, yep. Nah, dan uh, pembagiannya itu juga berdasarkan kandungan lemaknya dok, hmm, gitu. Right. Kalau berdasarkan kandungan lemaknya Sekarang kan ada kalau, yang kalau secara umum nih. Hmm susu yang dari susu sapi lah ya mm -hmm. karena itu paling aman ya paling umum mm. dibandingkan dengan susu dari nabati, yes kandungan lemaknya lebih banyak mana? Sebetulnya lebih banyak dengan jumlah yang sama, dari jumlah yang sama, misalnya, 300, jumlah yang sama ya. Ini relatif lebih banyak yang hewani. Relatif lebih banyak yang relatif lebih banyak yang hewa hewani. Tapi Rene. saya bilang nggak semua ya, nggak ya. semua ya. Hah. Tergantung uh, kalau misalnya, kalau saya nih, saya kan juga buat almond milk, dok. Mm -hmm. Jadi, saya buat almond milk itu, kenapa saya bilang nggak semuanya? Saya bilang, saya buat almond milk itu kandungan fatnya cukup tinggi. Karena konsentrasi almond saya banyak. Oke. Okay. Gitu, iya. Okay. Jadi uh, ini saya kenapa bilang saya tidak bilang semuanya pasti gitu mm. karena tergantung uh, kalau homemade kayak saya punya itu kandungan fatnya tinggi karena mm. almond saya pakainya 60%. Tapi kan lemak baik lemak, ya? baik. lemak baik gitu. Nah ini yang saya mau sebetulnya mau saya mau saya highlight dok bahwa kita tidak bisa menentukan kandungan uh, <laughs> dalam arti susu ini yang lebih baik yang mana atau ini yang lebih baik karena kandungan fatnya. Kandungan fatnya. Gitu nah karena selama ini banyak orang berpikir gini dok apalagi yang ketika kita berbicara mengenai diet atau kita, mm -hmm. ketika kita berbicara mengenai kesehatan lah ya overall lah ya yeah. uh, banyak orang itu punya punya pemikiran gini dok oh saya nggak mau nah ini ini kan juga karena apa dok ya word of mouth lah ya word of mouth dari orang dari orang katanya katanya katanya, katanya kan gitu ya dulu kan kenapa kok banyak produk ya termasuk susu mm -hmm. akhirnya itu mereka membuat varian yang low fat. Okay. Kenapa mereka membuat varian yang skim milk mm -hmm. gitu? Nah, karena apa? Karena sekitar satu dua tiga de yang lalu yeah. ya. Fat ini kan dijadikan seperti kambing hitam, dok, ya, di dunia kesehatan. Oke. Okay. Gitu, ya. Jadi fat ini lemak, ya. Kita bilang dietary fat, ya. Dietary fat itu beda dengan lemak tubuh, ya. Mm -hmm. ya kita kan udah pernah bahas. Jadi bisa cek di video kita sebelumnya mengenai perbedaan lemak tubuh dan lemak makanan, ya. Dan yang kita bahas sekarang adalah lemak makanan, dietary fat, gitu. Yang terkandung juga salah satunya di dalam susu, gitu. Mm -hmm. Nah, itu sebabnya sekitar satu dua dekade yang lalu, ya fat ini kan dijadikan kambing hitam dok di dunia kesehatan gitu terutama saturated fat gitu ya hmm. jadi lemak jenuh gitu dianggap sebagai uh, penyebab penyakit metabolik okay. jantung stroke akhirnya dementia. dibuatlah susu nah, yang rendah lemak akhirnya dibuatlah uh, berbagai macam produk termasuk hmm. susu hmm. ya yang uh, mereka itu menyediakan varian yang rendah lemak hmm. yang bebas lemak kan gitu nah okay. Yang saya mau sampaikan, gitu sebetulnya. Yang saya mau sharingkan itu, sebetulnya kita tidak bisa melihat kandungan ini uh, lebih baik ketika lemaknya lebih sedikit, gitu. Jadi, lemak yang lebih sedikit atau tanpa lemak itu tidak menandakan bahwa susu itu lebih baik alasannya kenapa nah tergantung dari sumbernya dok tergantung, tergantung dari, sumbernya dari sumbernya dan prosesnya gitu ya contoh-contoh mm -hmm. contoh, mungkin nanti lengkapnya bisa nonton di YouTube saya ini saya cuma kasih teaser ya mm -hmm. contoh seperti ini fresh milk itu kan kandungan fatnya paling tinggi dok fresh milk ya okay. yeah, fresh yeah. milk ya atau mungkin ada yang sebut full cream mm -hmm. ya ada yang sebut fresh milk itu kan kandungan fatnya lebih tinggi gitu kandungan fatnya per 250 mili atau per cup itu sekitar uh, antara 7-9 gram gitu ya sekitar 7-9 gram. gram ya okay. gitu ya, jadi, uh, tapi, tapi karbohidratnya juga segitu variatif. Kan? betul betul karbohidratnya sedikit lebih tinggi sekitar 12 gram okay. 12 gram jadi mungkin uh, 12 gram 11 gram laktus lah ya 10-11 sampai gram laktus biasanya kayak gitu nah kalau kita ngelihat ini kan dibandingin sama yang susu low fat atau yang susu skim bahkan yang lemaknya nol kan kayaknya perbandingannya jauh banget nih dok ah. 700% dok, oke okay. terus, gitu ya, terus 700%. kelebihan nah, yang, yang padahal menurut jurnal ya bukan menurut saya nih ya hmm. menurut jurnal ya justru susu yang uh, full cream atau yang fresh milk ini yang bisa menurunkan lingkar pinggang bisa yang lebih ngefek ke diet Gitu, dalam alasannya arti, apa? alasannya ya karena lemak baik ini meningkatkan metabolisme kita. Jadi me, dia akan membuat tubuh kita itu yang pertama ya kita mempunyai level kalau kita ngomong mengenai diet ini kan berhubungan dengan rasa lapar dok. Berhubungan Oke, dengan hormon ghrelin. Karena karena ada lemaknya makanya kenyangnya lebih lama gitu. Betul. Ya itu itu yang paling simple lah ya kita hmm. bilang itu yang paling simple. Dan dia juga dia bisa me, kan kita tahu sendiri ya bahwa fat ini juga sebetulnya manfaatnya banyak sekali dalam tubuh kita untuk metabolisme hmm. ya hmm. untuk uh, sensitif aktivitas insulin dan lain-lain gitu. Jadi okay. in overall package gitu, justru susu yang dengan kandungan lemak lebih tinggi ini justru yang akan lebih efektif untuk orang-orang yang dietnya tujuannya untuk menurunkan berat badan. Okay. Selama, Bahkan selama minumnya tidak berlebih. Betul. Selama okay. minumnya tidak berlebih dan didukung Sekarang, dengan pola hidup yang lain. Ya, ya, ya itu pasti ya. ya. Ha, Sekarang ha, ha. bagaimana dengan 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 susu soya? Susu soya. Oke. Susu kedelai. Okay. Apakah okay. ada kelebihannya dibandingkan? Susu sapi tadi. Oke okay, oke. Okay. Uh, ini mungkin saya saya ini uh, saya selesaikan dikit aja ya okay. mengenai yang susu tadi ya. Da, sebelum kita beralih ke plant based ya atau yang susu nabati ya. Dan justru kebalikannya dok. Yang susu yang skim itu tujuannya malah kalau kebanyakan orang berpikir susu skim ini justru tujuannya untuk diet. Mm -hmm. Untuk orang-orang yang menurunkan berat badan. Ternyata malah kebalikannya. Justru susu skim ini yang paling efektif untuk meningkatkan berat badan. Susu skim. Ya skim hmm. yang bebas lemak itu justru lebih efektif. Untuk orang-orang yang mau meningkatkan berat badan, mungkin karena karena dengan ukuran yang sama, akhirnya karbohidratnya lebih banyak. Apakah seperti itu? Uh, tidak. tidak, dia gini. Uh, jadi susu yang skim itu akan membuat kita akan lebih lebih gampang lapar. Itu yang pertama. Uh -huh. Jadi dia uh. tidak memberikan satiety level, karena tidak karena, memberikan karena rasa puas. Gini, mm -hmm. Kalau kalau 250 mili mm -hmm. dengan kandungan yang full, yes. ada lemaknya 8 gram tadi. Kalau 250 mili, lemak yang 8 gramnya dihilangkan tadi kan otomatis volumenya kan enggak enggak akan akan berpengaruh. Oh enggak 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 enggak. Secara secara in total kalorinya akan lebih sedikit yang skim. In, oh, iya, total, iya, ya. Sih, in iya, total, total ya, iya, betul, in total ya, in total. Jadi kalau karena, kita karena, karena lemak kan kalori lebih betul, banyak. Kan? Betul, betul. Hmm. Jadi satu cup susu skim itu kan sekitar antara 80 sampai 90 kalori. Hmm. Sedangkan kalau kita bilang susu yang full cream atau yang fresh milk itu satu cup itu sekitar 160 kalori. Gitu. Jadi dua kalinya, Dok. Betul. Gitu. Tapi akhirnya Tapi akhirnya rasa 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 kenyangnya lebih lama. Betul, rasanya lebih, lebih lama dan berefek ke metabolisme tubuh juga. In okay. overall gitu. Jadi ini ya, maksudnya ini yang selama ini menjadi apa, Dok ya? Menjadi uh, pergumulan ya, menjadi mm -hmm. uh, kegalauan gitu ya, kegalauan uh, banyak orang bahwa mereka berpikir oh, yang bagus untuk diet itu susu skim gitu. Mm. Sebetulnya tidak literally seperti itu. ya Oke. Okay karena kalau kita bicara mengenai uh, apple to apple ya sama-sama susu yang hewani ini ternyata yang susu hewani yang full cream atau fresh milk ini justru dia lebih berdampak efektif untuk uh, weight loss gitu hmm. untuk weight loss atau fat loss gitu tapi tentunya tergantung dengan catatan ya yang lain, kan? betul dengan catatan tergantung dari pola hidup yang lain tapi ini hmm. kan maksudnya kalau kita ini berarti kan dia mereka sudah pasti uh, compare-nya apple to apple nih dok dengan orang yang punya pola okay. hidup yang sama gitu yep. Nah, kalau mengenai susu nabati sendiri ya, salah satunya ada dokter Sung bilang soya itu gitu yang ya. Paling populer sekarang. Paling sebetulnya paling populer sekarang almond dong. Soya almond itu ya? dulu populer dong. Dulu. Kalau sekarang lebih populer almond milk pengguna dok. pengguna, pemakai, konsumen. Oh, konsumennya, Secara konsumennya. Konsumen terbanyak susu soya. Betul, hmm. karena mungkin murah. Ya, ya, karena mungkin lebih murah, murah rau, betul. Ya. ya, tapi kalau kita bicara mengenai trendingnya, trendingnya sebetulnya almond sekarang lebih ini, maksudnya hmm. di dunia kesehatan dia lebih lebih naik daun, lah Dok. Iya, baru gitu. naik daun ya. Iya, lebih lebih naik daun sih, okay. gitu. Kita waktu itu yang almond, nah, eh yang almond yang kedelai. Soya ya. Nah, soya ini punya kelebihan, dia proteinnya tinggi juga, dok. Proteinnya tinggi, betul. Karena kan kita tahu ya, kenapa kok dijadikan, uh, soy itu jadikan su salah satu sumber protein vegetarian yes. gitu ya? Karena, Karena soy itu, yang betul. Karena soy itu, dia ha, punya asam amino esensial dan non- esensial yang cukup lengkap. Mm -hmm. gitu. Kalau mau lebih lengkap difermentasi jadinya tempe, gitu, tempe. ya tempe, gitu. Nah kalau soy ya itu juga sempat jadi uh, apa ya, sempat jadi ada pro kontranya juga, mm -hmm. ya karena dianggapnya susu soy itu dia meningkatkan estrogen karena mengandung fitoestrogen. Mm -hmm. Ya beberapa waktu yang lalu kan ramai banget nih dok, mm -hmm. gitu. Jadi seolah-olah kalau cowok nggak boleh minum susu kedelai supaya nggak melambai, kan gitu, karena dianggap hormonnya ini kan hormon cewek fitur estrogen, ya, ya. padahal itu jumlahnya sangat sedikit. sangat sedikit, sangat Masku sedikit itu. Ya, apakah mempengaruhi ke testosteron kan? Iya, ya, di channelnya SB30 ya. SB30 ya. ya, ya. ya. Oke, okay. okay. jadi sebetulnya kalau kita uh, melihat jurnal penelitian, ya itu jumlah estrogennya sangat kecil, mm -mm. gitu ya. Dan kita perlu minum yang ber, berliter-liter nih ibaratnya untuk untuk kalau untuk tidak, salah lima puluh empat cangkir iya gitu ya ngeri lah ya sih iya yeah, ngeri sih dalam arti minum segitu tuh buat mandi sih ya bukan buat, buat minum anda mati kekenyangan <laughs> 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 gitu jadi kalau kita bicara mengenai estrogen sebetulnya itu sangat tidak signifikan okay. ya sangat tidak signifikan nah justru berarti minum susu kedelai aman. aman sangat aman. aman sangat aman ya sangat aman Uh, selama kita minum dengan proses yang benar, yeah. ya proses yang benar dan susu kedelainya, ya kan tahu ya kalau susu kedelai sekarang kan mungkin bisa dikasih perisa-perisa sintetik, hmm. bisa deh. Nah itu yang itu yang menurut saya nggak oke, okay, ya. Yeah. Tapi selama kita dapat dari sumber yang benar, It's very very good gitu ya. Mm -hmm. Karena dia juga ada kandungan isoflavon, juga yeah. ya jadi banyak, jadi banyak manfaat susu kedelai. Dan yang menurut saya paling bagus benefitnya karena dia tinggi protein. Tinggi protein. Gitu. Kalau dokter Hans favorit susu apa? Saya Susu almond. Susu almond. Susu Kenapa, almond. Dok? Setahu saya proteinnya almond kecil. Kecil, kecil karena saya tidak mendapatkan sumber protein dari susu. Oke. Okay. Gitu. Terus apa yang dikejar? Rasanya. Kan? Yang saya kejar adalah manfaat uh, vitaminnya, ya, oh, vitaminnya okay. gitu ya, vitaminnya, omega 3-nya ya, mm -hmm. dan taste-nya saya suka. Oh, tis -tis. Gitu. taste. Gitu. Taste-nya itu menurut saya kalau apa ya kalau soy itu kan kayak ada bau-bau apa ya dok ya bau-bau langu langu ya hmm. bahasanya itu langu ya ada bau langunya kalau almond itu nggak ada hmm. dan dia justru rasanya itu lebih gurih gitu lebih gurih ya, gitu karena kandungan lemaknya lebih tinggi betul ya dan biasanya kan kar karena saya buat sendiri ya jadi kan hmm. saya biasanya kan uh, saya pakai uh, dates gitu ya jadi pakai pakai organic dates jadi kurma ya <laughs> kurma saya blend sama uh, organic almond sama si salt gitu jadi taste nya itu kayak kita kayak minum santan gitu loh dong <laughs> seperti minum santan gitu jadi mm -hmm. itu pun makanya saya, saya juga buat kopi biasanya jadi kalau kayak buat cappuccino gitu kan biasanya mm -hmm. orang pakai susu saya pakai almond okay. gitu jadi menurut saya sih itu taste nya uh, enak sih enak sih gitu siap 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 oke apalagi kira-kira dokter Hans yang mau disampaikan untuk susu susu ini susu jadi gini kita kembali lagi ya ke antara nabati sama hewani hmm. dok ya antara nabati sama hewani itu menurut saya dua-duanya itu ada positif negatif ya hmm. banyak orang yang punya masalah dengan susu hewani ya otomatis menurut saya ya bisa beralih ke nabati yep. gitu nah beralih ke nabati itu disesuaikan sama budget ya jadi hmm. kalau mungkin budgetnya tidak terlalu tinggi bisa ke susu soy, Ya mm -hmm. kalau budgetnya lumayan ya bisa ke susu almond atau ke oat milk ya mm -hmm. atau ke rice milk juga ya setiap uh, jenis susu itu punya kelebihan sendiri-sendiri gitu ya misal gini kalau almond itu dia cenderungnya low carbs no. karbohidratnya rendah sekali gitu dibandingkan seperti oat milk itu le relatif lebih tinggi, lebih tinggi lebih tinggi jadi mungkin setara dengan susu sapi ya atau bahkan sedikit lebih tinggi dari susu sapi gitu ya karena oat kan juga mm. memang tinggi carbs ya gitu. Tapi kalau misalnya memang punya masalah seperti lactose intolerance, yeah. punya masalah dengan uh, milk casein alergi gitu. Dan menurut saya memang untuk mendapatkan susu sapi yang dengan kualitas yang baik di Indonesia mm -hmm. ini sulit. Sulit. Sulit gitu ya. Jadi kalau okay. kalau sobat sehat mungkin belanja di supermarket, minimarket gitu ya. Itu sebetulnya ada ada golongan susu sapi ya, Dok ya. Mungkin just for your information aja ada yang E2 ada yang E1 Apa ya. maksudnya itu? <laughs> itu jadi yang itu itu dia lebih less inflammatory dok gitu. Jadi uh, dia itu jenis susunya gitu. Jadi oh, itu jenis protein iya. kaseinnya. Kasih. Kaseinnya Soalnya gitu jujur jadi, aja Saya sudah lama sekali tidak mengkonsumsi susu ya, sapi. karena kan dokter Sung kan saya vegetarian, vegetarian kan. gitu ya, vegetarian. Iya. Jadi uh, kalau kita bicara mengenai based on the casein itu ada yang itu ada yang E1 dok. Jadi A1 sama A2 oh. gitu. Nah, ada, saya dapat susu dari cuma dari es krim aja. <laughs> nah karena kebanyakan yang ya kebanyakan yang di Indonesia itu adalah A1 e. gitu nah yang A1 itu dia lebih lebih tendensi lebih bisa meningkatkan peradangan hmm. gitu makanya kenapa kok ke orang bisa uh, biasanya uh, ada masalah pencernaan dan nanan itu salah satunya adalah problem dari KCI nya jadi e. problem susu itu sebetulnya banyak banget dok ya banyak banget tidak selalu karena laktosa uh, laktosnya gitu bisa dan juga alergi kan bisa juga dan susu sendiri itu sebetulnya kan tinggi estrogen justru susu, susu yang tinggi estrogen. Estrogen. Betul, susu nabati. Eh? Sorry, sorry, susu hewani. Susu hewani, susu hewani. sorry, sorry. Susu nabati. Betul, dibandingkan su susu nabati, okay. jadi susu hewani itu dia susunya sendiri, dalam arti dia itu sudah estrogenik hmm. gitu kandungan susunya gitu ya. Jadi uh, itu sebabnya uh, saya sih tidak terlalu. Saya su masih suka, saya masih suka gitu hmm. ya, tapi saya membatasi. Gitu, saya membatasi mungkin just occasionally aja saya batasi uh, sesekali saya minum gitu ya. Uh -huh. Cuma most most of the time saya lebih suka konsumsi susu almond karena menurut saya sih lebih kita go plan base ya Go plan base itu memang jauh lebih sehat sih gitu. jauh lebih sehat Jadi jalan saya sudah benar oh sudah benar sudah, Kayak benar. sudah benar sudah benar sudah benar <laughs> sombong <laughs> oke okay. mungkin itu saja kita bahas yes ya sebenarnya kan kalau kita bicara soal kesehatan tadi sudah kita bahas ya hmm. sebenarnya kalau kita bicara tentang lingkungan hmm. kita akan lebih uh, apa ya sumber energi yang diproduksi yang digunakan untuk produksi susu sapi mm -hmm. dibandingkan susu plant based itu lebih boros untuk memproduksi susu sapi sebenarnya. jauh dok. jauh lebih jauh boros. jauh kalau kita bicara mengenai environment ya iya, mengenai lingkungan, lingkungan mengenai dalam arti apa ya ramah lingkungan ya iya. ramah lingkungan memang ya gimana ya, kan kelihatan dok dalam arti sapi segitu gede dok ya? iya belum lagi belum lagi satu sapi menghasilkan susu cuma berapa? Hmm, betul. Gitu, kan? Jadi untuk mendapatkan satu gelas susu sapi kan sapinya harus makan dulu. Nah, sapinya ah. sendiri dikasih kedelai. Nah, dikasih. itu makanya. Ya, kan panjang, <laughs> panjang tuh akhirnya sih. Rantainya kan lebih panjang Sedangkan gitu kalau ya. Plant-based dia cuma butuh sinar matahari dan air. Betul, Dan betul. airnya pun lebih sedikit dong. Yes, betul tergantung tanamannya lah gitu. Nah, itu yeah, kalau kita tapi mau bicara sampai lingkungan. Betul, betul, betul. Oke. Okay. Mungkin itu dulu diskusi kita, ya. Jadi cukup menarik hmm. diskusi tentang susu. Kalau Anda suka susu apa, silakan komen di bawah. Saya yakin pasti banyak yang tulis yes. Susu asidok dok. buat Anda yang itu. punya pertanyaan Silakan komen di bawah <laughs> Nanti kita akan diskusikan lagi Kita akan bahas di video kita yang selanjutnya Oke okay. Be happy and stay healthy See you, See you.